Terima kasih Anda masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa, Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin meninjau Mall Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. Wapres juga membagikan bansos kepada warga. Mall Pelayanan Publik Kota Palembang ini merupakan satu-satunya di Provinsi Sumatera Selatan yang menyediakan 373 jenis layanan dari 28 instansi. Wapres juga melihat langsung bagaimana alur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, Wapres menyerahkan bantuan dari Kementerian Sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada warga. Dilebih oleh dua orang.